hampir kelas ya. Tapi edisi kali ini Pak Rawon kedatangan tamu nih, namanya Pak Tolo. Kita pegang Pak Tolo ya. Pak Tolo. Nah, ini dia Pak Tolo. Pak Tolo. Sudah berapa kali ini kita? Baru pertama kali ini sih, cuman amazing banget, wow banget. Ternyata rekomendasi dari Pak Rawon itu tuh, wow, mantap, top Marco top. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kalau hanya sekedar melintas ataupun staycation di Blitar, boleh-boleh banget, ini rekomendasi banget untuk bisa dicoba bareng-bareng sama teman-teman kayak ini. Ataupun juga sama bareng-bareng keluarga, ini cocok banget, bisa didatangi oleh segala usia, ini cocok banget ini. Kita lihat yuk, kayak gimana Andrianya ya. Oke. Kalian. Gimana Pak? Ini Andrianya dari tahun 2800 belum masih. Sekalian ya. Ya, gimana es krimnya? Masih antri ternyata. Banana tadi ya? Apa itu ya? Iya, bambu charcoal sama pandan leaf. Oke. Okay. Satu lagi small size gelato juniornya mas. Nah, gajah hias. Nah, ini anak-anak pada pesan gelato. Gelatonya apa Mbak Sarah? Hah? Red velvet. Red velvet. Kalau Mbak Kinan? Hazelnut. Hazelnut? Kalau Mbak Kesa? Sama oh iya iya iya. Bapak enggak pesan makan, Pak? Enggak pesan es krim. Udah. Oh. Istrinya aja. Ini aku. Oh, biasa. Gitu. Ya iya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak. Monggo dilanjut lagi, Pak. Bu, ganggu kok bawahnya nih. Gimana Bu rasanya Bu? Gelatonya gimana rasanya? Enak banget, ini enak, perpaduan ya? Ada yang manis sama yang asam. Jadi yang manis sama yang? Asam. Asam? Nah. Oh gitu. Bu tak apa saya. Oke oke. Lanjut aja Bu, lanjut Bu. Okay. Bu, enggak pesan es krim tuh Bu? Oh enggak, saya pecinta kopi. Oh kopi? Oh pecinta kopi? Iya. Oh. Jadi saya karena makanya kenapa cintanya sama Pak Jai karena saya suka kopi. Oh karena kayak kopi. Oke, mau ke lanjut Bu. Cuma bulan di YouTube kok Pak. Ngawur sama nih. Setelah tadi kita lihat ternyata antrinya kayak begitu. Saya sudah dapat nih. Yang gede kayak ini kan. Ini benar-benar gelato asli. Kalau gelato asli itu cepet cairnya memang seperti ini. Ini nah, ini pas kayak ngomong. Pak Tolo, pesan apa ini Pak Tolo? Ya, jadi ini yogurt, yogurt ya rasa strawberry. Cuman ada campurannya sereal, almond, dan juga kismis. Ada degannya, wah. Saya baru ketemu yang kayak gini ya, dan ini surprise banget buat saya. Rasanya, kendul man kendul. Saya coba lagi ya, tadi udah nyoba. Rasanya langsung terbang melayang, kursus online.
Bisa lihat dulu enak banget. Nah, makanya, jadi jangan lupa kalau komentar mampir ke The Glass buat makanan yang seperti ini. Kita rasanya kaya banget ya, jadi rasa yogurtnya itu nendang banget, rasa yogurt. Dipertain dengan rasa strawberry tadi, serealnya semuanya tuh kayaknya ngumpul itu udah manis. Terus ada asamnya, ada karbohidrat, itu kan gurih-gurih gimana itu. Pokoknya ini kaya banget, kaya. Mantap dah, kan harus coba, kapan-kapan harus coba. Kalau ke Blitar, wah jangan sampai nggak nyantir di sini ya, jangan sampai ya. Itu kata Pak Tolo, oke? Kita nikmati dulu makanan sebelum cair, oke? Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di menu kuliner Pak Lawon yang selanjutnya. Salam Lawon, saya Pak Lawon di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tolo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Kak Tolo, mana?